사회 함께 힘들까했어 거울밖에 그랬어 Oke ya teman-teman, merah-merah Nomi ya. Ini udah buah lama banget sih sebenarnya sih. Dan gue baru sempat untuk nge-showcase sekarang karena ya baru dapat juga gitu kan, dikasih itu pun juga ya sama si siapa namanya Reaper Gaming kalau nggak salah, gue masih inget. Gue lupa kalau misalkan gue lupa namanya ya, mohon maaf lah ya. Komennya di bawah ntar gue coba cari deh. Oke. So merah-merah Logia sama langkahnya sama semua Logia lah ya 1% lah ya. Dan dia punya damage burn yang lumayan sakit teman-teman. Bahkan kayaknya lebih sakit daripada kayak Pika-Pika, Magma ya. Kayaknya dia paling sakit nih. Merah-merah itu paling sakit damage burnnya kayaknya ya. Kalau misalkan gue salah tolong komen aja coy, karena gue juga gak begitu banyak tahu ya. Walaupun gue udah pakai buah ini cukup lama sih sebenarnya. Udah berapa? Sebulan kayaknya udah ada dah. So langsung aja. By the way, oh ya untuk penuhin semua skillnya dia perlu 95 kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah sampai 95 deh. 95 status baru bisa ke unlock semuanya sampai Dai NK ya. Cuman karena ini statusnya gue naikin terus sampai berapa 300 ya. Jadi dia makin sakit coy. Jadi kalau kalian naikin Devil Fruit terus dia makin lama makin sakit. Ini gue status gue sekarang segini 300 ya. Gue nggak naikin lagi karena ketika gue naikin kayak nggak nambah-nambah banget gitu loh. Setelah 300 tuh kayak udah mentok-mentok aja. Kayaknya cuma 300 udah paling enaknya ya. Jadi gue cuma naikin sampai 300. Oke, okay, let's go. Kita skill pertama Firefly. Ini skill yang apa ya, OP nggak juga sih sebenarnya. Jadi intinya kalian tuh nembak Firefly. Ini kalian bisa lihat ya, tuh ada yang ijo-ijo. Dan dia kalau kena sesuatu meledak. Tapi itu ada triknya teman-teman. Itu ada triknya, dimana kalian bisa nge-hit musuh bahkan ketika depan kalian tuh ada objek gitu ya. Contohnya nih, gue di sini ada objek kan, ya kan? Tapi gue bisa nembak yang ada di situ tuh. Nih, contoh. Gue nembak dia ya pakai Firefly. Nggak meledak kan? Nah, meledaknya di situ. Gigi gak guys? Itu gigi banget coy. Makanya waktu itu waktu gue pertama kali ngelawan merah-merah, gue kira tuh hack anjir. Dari mana dia bisa dibalik tembok gini, dibalik mountain, tapi bisa nyerang gue pakai Firefly. Ternyata kayak gitu caranya coy. Jadi selama kalian arahin kursor kalian, itu Firefly-nya akan ngarahin ke situ coy. Kayak gitu teman-teman ya. Dan itu damage-nya lumayan sakit loh. Untuk status gue 300 ya, itu kalau nggak salah satu hitnya 11. 11 sih kita lihat ya. Ya 11 dan gue dapat 5 hit tuh barusan ya. Harusnya bisa 10 hit sih. Harusnya bisa 10 hit. Coba-coba kita coba lagi. Harusnya bisa 10 hit ini. Firefly. Oke, ulang. Coba Firefly. Berapa hit ya? Harusnya sih 10 hit loh. Tuh, bisa sampai 10 hit kan guys? Lumayan kan? 11 terus 10 hit. Berarti damage-nya 110 coy. Gigi gak? 110 guys. Tapi sayangnya dia ngeburn-nya kayak cuman sekali doang teman-teman tuh. Ngeburn sekali 14 abis itu udah ya. Ngeburn sekali abis itu udah. Itu doang. Tapi ya tetep aja sih. Mantap ya damage-nya 110 loh. Oke langsung. Skill kedua. Flight. Ya kayak waktu itu gue udah kasih tau di pas gue ngasih oke story-tori. Si flight ini terbangnya ya sebenarnya gak cepet-cepet banget sih. Normal lah ya. Ya beginilah terbangnya, beginilah. Gak secepat Tori gitu. Mungkin kalau disamain sama kapal mungkin ini speednya 60 maybe. Gak nyampe kayaknya deh. Kayaknya cuman 50-an gitu deh. Karena nih ya gak cepet-cepet banget sih sebenarnya. Dan dia makan staminanya coy ya. 3 per detik. Gila gak? Boros banget terbangnya ini. Terbangnya boros parah sih. Oke, skill ketiga langsung aja. Hiken ya. Nah ini skill andalan gue untuk farming, untuk segala macam. Kenapa teman-teman? Karena ini areanya gede banget ya. Gede. Dan dia sakit, lihat nih damage-nya. 73 dan dia ngebakar berapa kali tuh? Ngebakarnya 10 per hit sih. Dan tapi dia ngebakar lama tuh, lihat tuh. Ngebakar lama coy. Bahkan sampai skill Hiken gue kelar cooldown aja dia masih ngebakar gitu ya. Damage-nya gila sih. Nggak ngobat sih. 73 tapi kena 10 ah, berapa tuh? Kalian hitung lah ya. Komen lah di bawah lah. Gue nggak tahu coy. Dia ngeburn-nya berapa kali ya. Tapi itu lumayan sakit. Mungkin kalau total damage-nya 140 mungkin 150 mungkin ya. Gue juga nggak tahu juga. Mungkin sekitar segitu ya. Dan enak Hiken teman-teman itu. Ini gue kasih tahu ini aja ya. Tapi jangan kasih tahu ke developernya coy. Kalian bisa AFK pakai ini coy. Sumpah kalian bisa AFK nih. Contoh ya.
gua ke Head Guardian deh di sana deh. Bentar ya. Contoh guys, gua bisa pakai ini untuk AFK di sini nih. Contoh ya. Pilarnya sekali. Terus kalian naik ke atas sini. Nih naik ke atas sini. Itu musuhnya kan bakal ke bawah kita tuh. Ya kan? Lalu kalian hiken aja dari sini. Tembus aja ke lantai enggak apa-apa karena dia area. Kena. Gigi enggak? Kalian literally bisa AFK farming di sini, coy. Oh my god. Oh ini kastil guard-nya bisa ke sini. No! Skill flame pillar gua keluar. Ya udah enggak apa-apalah, enggak apa-apa, ntar gua bahas lagi ya. Waduh, oh ini kastil guard-nya pada ke sini. Gimana nih? Kebokan dah. Oke. Okay. Sekali lagi gua hiken lagi kayak mati dah. Hiken, bam, dan itu enak buat farming sih. Gue biasa pakai ini untuk farming ya. Makanya gue bisa AFK gimana teman-teman? Karena begini, tuh. Atau kalau misalnya musuh di atas nih kayak Head Guardian tuh ya, tuh di atas ada Head Guardian. Gue coba hiken ya. Kalian hiken aja cuy, pakai tiny tas udah hiken terus lu kena kan? Gigi gak? Kalian bisa pakai ini buat di barati juga cuy. Kalau gue sih biasa di sini ya. Sekalian dapetin item-itemnya nih kayak helm. Nih helm lumayan teman-teman lo. 75 HP lo kalau nggak salah. Itu kalian masih dapetin sih. Hikennya terus coy. Mereka nggak akan bisa nyerang dan kalian akan ya nyerang bossnya terus kayak gitu ya teman-teman ya. Dan damage-nya pun sakit lo. Tuh lihat. Udah berkurang segitu aja baru beberapa kali hiken kan? Lumayan coy. Cuman ya dia punya drawback juga sih teman-teman. Ini kita mulai bahas kelemahannya ya. Kelemahan dari si hiken ini. Pertama, jaraknya dia nggak jauh-jauh banget. Walaupun dia area meledaknya luas, tapi dia gak jauh-jauh banget gitu loh jaraknya. NPC yang bazooka tadi enak tuh buat ngasih tahu jaraknya si Hiken nih teman-teman ya. Karena jaraknya ini pendek sebenarnya, gak jauh. Jaraknya tuh pendek. Makanya kadang-kadang kesel juga gue pakai Hiken ini ya. Susah untuk farming kapal teman-teman karena Hikennya tuh kalah sama pika-pika ya. Pika-pika yang kalau nggak salah skill apa era gitu. Era kalau nggak salah sih. Yang nembak pakai laser itu loh teman-teman yang langsung ya. Satu kali bukan laser yang ditahan ya, bukan yang nembak dari kaki laser. Itu kan cepet banget kan, dari itu jauh. Sedangkan ini teman-teman nih, gue coba hiken dari sini ya. Ini gak akan kena nih. Ini gak akan kena. Hiken! Ya kan? Ya kena kan? Ya yang paling gue sayangkan emang jaraknya doang sih. Jarak hiken ini sih. Tuh. Gak kena cuy, padahal jarak cuma segini loh. Dibandingkan Firefly, ini Firefly literally gue bisa nembak dari sini. Ke sini guys, ke gunung sini bisa nih. Tuh. Loh ya, lihat ya. Bisa dia. Gigi gak? Firefly ini gigi banget loh. Tuh, kena kan? GG coy. Ini Firefly GG banget nih. Kalian bisa pakai AFK juga nih buat Firefly ini ya. Jadi ada dua skill AFK sih, Hiken sama si Firefly. Tapi Hiken ya mesti jarak dekat teman-teman. Kalau contohnya kalian di sini deh. Mungkin di sini ya. Di sini mungkin kayak bisa deh AFK di sini, bisa enggak ya? Coba. Nembak sini kena enggak? Kena enggak? Nah, kena kan kalau kayak gini kena kan? Nah, bisa nih. Tapi ini kayaknya AFK susah sih kalau di sini. Gua sih AFK biasa di yang Head Guardian tadi kalau enggak di Barati ya. Di baratnya enak banget, kalian naik ke lantai 2, udah kalian tinggal hiken ke bawah aja tuh pasti kena semua coy di bawah. Oke, okay. Skill yang ke berapa tuh? 4 ya? Flame Pillar ya, nah ini skill, salah satu skill paling sakit kalian guys. Why? Karena kalian lihat sendiri lah ya, lihat sendiri damage-nya coy. Ow, sabar dulu Bruno, sabar gila. Ah, gue mati, goblok. Ulang, apaan tuh? Logia gue abis dong, gue mati dong, bener-bener. Ini, oke. Kita pakai skill Flame Pillar sekarang teman-teman ya. Kenapa gue bilang ini GG? Karena dia areanya luas banget coy. Boom. Lihat gak? Kita 8 hit dan sekali hit berapa turunnya itu? Gue gak tahu. Abis itu dia ngeburn lagi. Ya, dia sama kayak Hiken. Tapi dia hitnya berkali-kali coy. Kalau gak salah damage-nya 30-an deh. Kita coba lagi deh ya. 30-an per hit, dia bisa maksimal 8 hit teman-teman. Sumpah, buset parah nih Bruno, gila banget. Coba berapa sih hitnya? 30 kan tuh? 30 per hit dan dia bisa 8 kali. Kalian hitung aja 30 kali 8 berapa guys? Gigi gak? 30 kali 8 berapa? Itu kalau kena semua meninggal. Sakit banget itu. Apa sih ini yang kecil-kecil? Ini paling enak buat farming kapal juga teman-teman ya. Flame Pillar sama buat ngelawan NL tuh enak banget tuh. Kalau misalnya dia di pojok-pojok, nah kalian pakai ini. Tapi kalau misalnya kalian pakai pilar, dia tuh dia nembaknya musuh ke atas cuy. Jadi mesti rada diperhatikan juga tuh ya. Mati dong gua lawan Bruno, gila. Susah ya lawan boss solo ya. Atulin. Ya itu salah satu skill paling sakit sih buat merah-merah menurut gue ya. Salah satu skill paling sakit si pilar itu. Dan dia enak banget buat farming kapal teman-teman. Jadi kalian masuk aja kapalnya, kalian datengin kapal musuhnya, langsung kalian pilar tuh pasti langsung mati semua. Langsung mati semua, gue berani jamin. Karena mereka gak pindah-pindah kemana-mana coy.
Mereka nggak pindah-pindah kemana-mana. Beda sama kayak NPC kayak gini ya. Kalau kita pakai pilar, itu musuhnya kan terbang ke atas tuh. Nah kalau yang di kapal enggak. Jadi kalian pilar, itu dia literally langsung mati satu kapal. Sama pengemudi-pengemudi biasanya langsung mati sih. Jadi ini bagus banget buat farming kapal nih. Tapi ya itu ada resiko ya teman-teman ya. Kalau kalian tahu sendiri lah ya. Kapal di GPO tuh rada-rada ngebug gitu. Apalagi kapal-kapal marin ya. Itu ngebugnya parah gitu. Licin-licin gak jelas gitu. Kalian mendarat di kapalnya, abis itu bisa-bisa kalian jatuh ke bawah gitu ya teman-teman ya. Itu sedih sih. Apalagi kalian lagi pegang buah logia gitu kan. Mati, aduh sedih. Oke. Skill terakhir. Daienkai Ente. Atau ya Cruel Sun kalau gue bilang ya. Jadi ini karakter gue Escanor. Walaupun Escanor cute-cute gitu ya Escanornya ya. Loli. Escanor Loli. Ya, kita langsung aja pakai Daienkai. Ini kalian bisa tahan dan ya kalian lihat stamina gue ya. Kalian perhatiin stamina gue deh. Ini gila sih. Cruel Sun. Ini gede banget, literally kita bikin matahari guys. Tapi stamina kita lihat dari 694 sekarang jadi 409. Itu makan stamina gede banget. Tapi memang sih damage-nya teman-teman ya. Damage-nya nggak ngotak coy ini kalau kena coy. Itu damage-nya nggak ngotak kalau kena. Sakitnya luar biasa coy. Kalau nggak salah satu hit-nya tuh 50-an deh. Dan dia bisa 5 kali hit. Abis itu ngeburn-nya itu sakitnya gila guys. Ngeburn-nya yang gila banget. Dan setau gue dia bisa dari rada-rada jarak jauh deh. Coba dari sini bisa nggak ya? Gue sih jarang ya pakai jauh-jauh banget jarang ya dari NK ini. Gue biasa pakainya tuh jarak deket buat lawan Enel atau lawan Neptune. Nah itu tuh gue biasa pakai kayak gitu tuh ya. Yang deket-deket lah jaraknya. Kalau dari jarak jauh gue kurang tahu sih. Kita coba aja deh ya dari NK dari jarak jauh bisa kena apa enggak ya? Oke, let's go. Daienkai. Gila literally gede banget. Cuma makan stamina sih gila sih emang. Coba bisa kah? Oh bisa. Bisa dari jarak jauh gila. Berapa tuh dia ngeburn-nya? Gue pengen lihat ngeburn-nya ya. Kalau nggak salah sih 55 per hit. Ngeburn-nya 14. Tapi lihat teman-teman ngeburn-nya. Gak kelar-kelar aja ngeburn-nya banyak banget. Ngeburn mulu lihat tuh. Wah ini ngeselin ya. Anda ngeselin ya. Wait gak kena. Perfect block. Gue kalian dulu nih Bruno. Gue solo Bruno pakai merah-merah nih guys. Kalian liatin ya. He can. Wah ngeselin banget loh. Mampus lo. Block. Oh my god. He can. Tekai. Oh my god. Ini enaknya bisa tekai cuy. Bruno nih kalian tekai aja. Atau gak kalian pukulnya kayak gini nih. Masukinnya ke dalam. Terus kalian pilar ya. Waduh sakit cuk. Sakit cuk. Tidak. Berlindung dulu, gue berlindung. Sakit cuk. Tembak dari dalam sini. Ini juga enak nih nembak dari dalam sini nih. Gue dari NK. Kita coba kita dari NK teman-teman ya. Kita dari NK. Kita lihat damage-nya berapa full ya. Ini habis gak sih stamina gue? Enggak kayaknya ya. 400 ya. Oke. Dari NK full nih. Udah mentok nih. Ditahan ya. Kita lihat berapa damage-nya. 55 ya kan. 55 5 hit. Oh gila sih. Itu gila. Sakit banget anjir. Berapa damage-nya? 200 lebih cok. Oh tidak. Wah. Tetap sih pilar menurut gue masih lebih sakit sih. Kenapa? Karena pilar itu dia pakainya nggak gede teman-teman. Sedangkan yang lain tuh stamina yang butuhnya gede banget. Pilar nggak. Oh no. Kiken. Pilar. Mati nggak sih gue lawan Bruno? Oh my god ditembak kok. Hampir mati tuh Bruno dikit lagi. Ayo tanggung dikit lagi matiin. Gila ya, ini sebenarnya gua sakit banget sih teman-teman merah-merah ini ya. Apalagi buat farming enak parah sih. Enak parah sih. Gua berani bilang ini tuh buah farming paling enak menurut gua. Ya, paling enak sih. Paling enak cuy dia coy. Karena ada skill buat AFK-nya gitu loh, Hiken. Walaupun Pika juga sebenarnya bisa sih. Cuman ini masih lebih enak gitu karena burn-nya sakit gila. Kita langsung aja dari Entai. Entai, gak ada Entai gua hilang. Ngeselin. Bye. Tekai. Oh my god. Pilar. Ini pilar mantap sekali sakitnya coy. Apa sih yang sekali gue ordernya ngeselin banget sumpah. Makan nih firefly gue. Aduh sakit gila. Sakit Bruno cok. Mikir gak? Oh my god. No. Mati gue.
meninggal. Oke, ulang. Apa nih? Gua langsung DNK dari jauh aja teman-teman ya. Itu DNK bisa dibatalin sih emang DNK itu dia bisa dibatalin cuy kalau misalkan kalian diserang ya. Oke, langsung aja DNK dari sini coy. DNK. Kita langsung aja. Cruelson. Buduh, gila animasi keren banget. Sih. Tidak pernah mengecewakan anjir animasinya GPO itu. The best emang. The best kalau masalah animasi udah gak ada obat lah. Sumpah ini ngeselin banget ya ini Bruno. Anjir. Oh no. Tembaknya dari sini bisa gak? Tembus gak? Oh tembus. Oh nice. Sumpah lu ngeselin banget ya. Makan di pilar gua. 3 hit, 4 hit, 5 hit. Oh nice. Oh my god. Mati gak lu? Mati. Dikit lagi guys. Oh my god. Yes mati. Dan gue masih tidak dapat juga bazookanya. Ngeselin ya. Lihat gak teman-teman, gue solo coy. Literally gue solo anjir. Bruno hanya pakai Dai Enkai, Pilar, Hiken, sama Firefly gitu. Firefly ini enak banget anjir. Firefly ini damage-nya sakit. Abis itu dia bisa, apa ya, skillnya tuh gila banget, gak bisa dihalangin objek guys. Itu yang bikin gila sih. Oke teman-teman, jadi Tio itu dia untuk merah-merah. Eh by the way, gue dikasih Goro-Goro sama si QB, sama si Jojo. Gila tuh, the best emang. Baik banget, gila. Subscriber gue GGGG aja. Ada yang mau carry, ada yang mau ngasih. GG sih. Gue gak minta, cuma mau ngasih ya udah gak apa-apa, gue terima. Nanti kalau gue udah punya buah Goro-Goro, gue akan coba untuk melawan Enel ya. Buy one kita sama Enel coy. Kita buy one sama Enel, kita lihat siapa yang menang. Enel sih pasti. Cuma ntar gue bakal ganti penampilan gue sampai jadi mungkin cewek kayak enak ya. Jadi hode lah gue ya. Gue jadi hode lah, gue akan bikin kayak Pico lah ya. Pico GG guys, jadi Pico gitu ya. Rambutnya kayak gini udah pas nih, terus tinggal pakai tank top anjir. Geli anjir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.